Kasihan sekali, Elip belum pernah makan es krim. Ya, es krim itu gimana sih rasanya? Kalau kata orang, es krim itu rasanya enak. Emang Elip mau nyobain? Iya, aku pengen nyobain. Sabar ya, Nak. Nanti kalau ayah udah punya uang, pasti sama ayah dibeliin. Ya, ya, nggak apa-apa. Si ayah bekerja demi anaknya. Kasihan sekali sampai jatuh seperti itu. Ayah terus bekerja. Kalau kerja yang benar malah dijatuhin. Maaf ya Bu, saya nggak sengaja. Karena kamu nggak benar kerjanya, nih saya bayar 10.000 aja. Tapi Bu. Gak usah tapi-tapi, udah sana pergi. Alhamdulillah, akhirnya punya uang buat beli es krim anakku. Ini uangnya, Pak. Alhamdulillah, bisa beliin es krim buat Elip. Pasti dia seneng. Ternyata es krim itu enak ya? Oh, enak ya? Enak loh ya. Nih, cobain. Enggak, buat Elip aja. Sungguh luar biasa pengorbanan ayah. Kalian harus sayang ya sama ayah.